بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas sirah nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang bernama Abu Khaisamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa sahabat di sekitar beliau sehingga mereka disebut sebagai rijalun haular rasul, laki-laki mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat itu ada yang kaya raya, ada yang sedang secara perekonomian, dan ada yang serba kekurangan. Bahkan mereka yang serba kekurangan itu seringkali disebut sebagai ahlus sufah. Ahlus sufah itu kalau dalam bahasa Arab artinya kain yang ditempel itu, Pak. Kain yang ditambalkan kemudian dijahit di tempat yang robek, kemudian ditambal kain, dijahit, itu adalah sufah. Ya, maka mereka disebut ahlu sufah. Ada sekitar 60 atau 70 orang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ahlu sufah itu adalah ada seseorang yang bernama Abu Khaisamah. Beliau juga seorang pendatang. Maka ketika terjadi perang Tabuk pada tahun sekitar 10 Hijriah, jadi 2 tahun setelah terjadi perang Mu'tah, di mana perang Mu'tah itu pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, di mana jumlah kaum muslimin 3.000 orang sementara orang-orang Romawi itu 200.000 orang. Berarti satu orang muslim harus melawan 64 orang-orang Romawi, dan ternyata Allah memberikan kemenangan dalam pertempuran Mu'tah tersebut. Nah, dalam 2 tahun kemudian terjadi pertempuran berikutnya melawan orang-orang Romawi, yakni perang Tabuk, di mana orang-orang Romawi ketika itu menyiapkan 40.000 pasukan. Jadi mereka menyiapkan 40.000 pasukan, 10.000 pasukan itu asli orang-orang Romawi dengan pasukan terlatihnya, sementara yang 30.000 itu adalah kabilah-kabilah di sekitar Arab yang mendukung Romawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan meminta mereka menyiapkan pasukan sebisa-bisanya, sebanyak-banyaknya. Karena Romawi tidak main-main kali ini. Karena mereka ingin membalaskan kekalahan mereka ketika di perang Mu'tah. Maka karena kondisi Madinah ketika itu dalam keadaan paceklik, buah-buah korma belum panen, masa-masa kemarau terjadi pada mereka, perekonomian sedang jatuh-jatuhnya, maka Rasulullah meminta semua sahabat bersedekah. Untuk pelaksanaan pertempuran ini butuh biaya besar, butuh perbekalan banyak. Maka berbondong-bondonglah para sahabat. Abu Bakar memberikan semua hartanya, Umar memberikan setengah hartanya, Utsman memberikan semua hartanya, Abdurrahman bin Auf memberikan setengah hartanya, Talha bin Ubaidillah memberikan setengah hartanya, Zubair bin Awam memberikan semua hartanya. Maka kemudian orang-orang munafik yang melihat berlomba-lombanya sahabat ini bersedekah untuk kepentingan perang Tabuk ini, orang munafik nyinyir. Mereka tidak ikut bertempur, tidak ikut nyumbang, tidak ikut berkontribusi, tapi nyinyir. Cuman bedanya dulu belum ada media sosial, Pak. Belum ada Facebook, belum ada YouTube. Tapi mereka nyinyir. Sampai kemudian ketika Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya memberikan semua
hartanya kepada Rasulullah untuk diinfakkan dalam perang Tabuk, untuk sebuah pengorbanan dalam pertempuran mereka. Apa kata orang-orang munafik? Abu Bakar ria'an nas. Abu Bakar itu kan sedekah semuanya itu kan ria'an nas. Ria saja, pingin dilihat orang aja. Umar ria, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ria'an nas. Mereka cuma ria, pamer doang, kata orang-orang munafik. Abu Bakar diam, Rasulullah pun diam. Sampai kemudian datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Khaisamah. Dia orang yang tidak punya apa-apa, tidak sekaya Abu Bakar, tidak sekaya Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah ataupun Zubair bin Awam. Dia ahlus sufah. Dia datang ke rumahnya, dia mencari-cari apa yang bisa dia sedekahkan untuk perang Tabuk ini. Apa yang bisa dia korbankan untuk perang Tabuk ini. Dia cari-cari, tidak ada apa-apa kecuali segenggam korma, dan itu pun jatah makan malam dia. Maka dia ambil segenggam korma itu, dia bawa dengan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang maghrib dia datang, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa lagi untuk bisa saya sedekahkan, untuk saya korbankan dalam pertempuran Tabuk ini, kecuali hanya segenggam korma ini aja. Saya tidak sekaya sahabat yang lain, saya tidak punya apa-apa seperti sahabat yang lain, tapi hanya ini saja ya Rasulullah, dan ini jatah makan malam saya, korma segenggam. Maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi apa yang kau berikan ini. Orang-orang munafik tahu itu, tahu bahwasanya Abu Khaisamah telah bersedekah dengan segenggam kurma. Apa kata orang munafik? Nyinyir lagi. Kata orang-orang munafik, innallaha la yastagni an hada. Rasulullah, Allah mah enggak butuh sama sedekah yang kecil seperti ini. Allah enggak butuh, buat apa kamu sedekah segitu? Allah enggak butuh. Dihina itu, Pak. Abu Khaisamah itu dihina karena dia hanya bersedekah segenggam kurma saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, marah Rasul. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka tidak berbuat tapi banyak bicara. Tong kosong nyaring bunyinya. Marah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan. Karena sesungguhnya fa innal jibala, sesungguhnya gunung itu bisa menjadi besar seperti itu karena debu-debu yang kecil-kecil itu. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Marah itu Rasulullah karena orang-orang munafik menghina Abu Khaisamah. Akhirnya malam hari itu juga Rasulullah berangkat dan pasukannya. 30 ribu pasukan bisa dikumpulkan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang Romawi 40 ribu pasukan, sementara kaum muslimin 30 ribu pasukan. Berangkat Rasulullah. Dan setelah siang hari esoknya, di pagi hari Abu Khaisamah mencari-cari. Dia masih belum berangkat. Dia bingung, saya mau ikut perang tapi saya enggak punya pedang. Saya mau ikut perang tapi tidak punya perisai. Saya mau ikut perang tapi tidak punya baju zirah, tidak punya baju besi. Maka dia mencari-cari apa yang bisa dia bawa. Dia menemukan pisau dapur. Dia bawa itu. Jalan Abu Khaisamah pagi harinya menyusul pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di siang hari Rasulullah sudah mengistirahatkan pasukannya untuk membangun sebuah kemah di sebuah padang pasir, dan mereka telah melaksanakan sholat duhur dan mereka telah melaksanakan makan siang ketika itu. Ketika Rasulullah sedang beristirahat, tiba-tiba Rasulullah melihat ada satu orang yang berjalan di tengah-tengah padang pasir sendirian, di tengah-tengah teriknya panas matahari. Tidak ada kendaraan yang ia miliki. Dia berjalan tertatih-tatih, terseok-seok dengan teriknya panas matahari yang luar biasa ketika siang itu. Maka Rasulullah yang tadinya agak sedikit menyandar, beliau menegakkan duduknya. Kemudian Rasulullah memperhatikan orang yang berjalan kelihatan kecil di tengah-tengah padang pasir itu. Kemudian Rasulullah menyatakan,
Kun Aba Khaisama, Kun Aba Khaisama, Kun Aba Khaisama. Jadilah kalian seperti Abu Khaisama, jadilah kalian seperti Abu Khaisama, jadilah kalian seperti Abu Khaisama. Maka sahabat kemudian menyatakan, ya Rasulullah, innahu Abu Khaisama. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang berjalan di tengah padang pasir itu, dialah Abu Khaisama, dialah Abu Khaisama ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum kemudian berkata, jemput dia, berbagi kendaraanlah dengan dia, berbagi makanan dan minumlah dengan dia. Sesungguhnya dari malam tadi dia tidak makan apa-apa kecuali air putih. Abu Khaisama, dia korbankan semuanya apa yang sudah ia bisa lakukan. Sementara dia mau ikut bertempur, tidak ada apa-apa kecuali pisau. Dia bawa itu pisau. Maka inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memuji Abu Khaisama. Kenapa? Sahabat tidak punya apa-apa, tidak punya kekayaan, tidak punya harta, tapi dia masih berusaha untuk ikut andil, untuk berkontribusi dalam perang Tabuk ini. Maka kemudian begitu Abu Khaisama telah ditolong, diberikan makanan dan minuman, akhirnya ia pun ikut dalam ekspedisi Tabuk itu. Dan dengan izin Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dua pasukan itu hampir bertemu, Rasulullah melakukan sebuah strategi yang luar biasa. Disinilah Rasul itu sebagai panglima perang, beliau punya strategi yang luar biasa. Beliau tahu jumlah Romawi itu 40 ribu pasukan. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang, bahwa Rasulullah tahu jumlah Romawi aslinya cuma 10 ribu. Sementara yang 30 ribu itu adalah kabilah-kabilah yang mendukung Romawi. Maka Rasulullah mengutus beberapa orang untuk bernegosiasi. Di antaranya adalah Abu Khaisama. Mereka disuruh mendatangi kepala-kepala suku itu dan membuat negosiasi. Bahwasanya jumlah kami 30 ribu orang, jumlah kalian 40 ribu orang. Dulu jumlah kami 3.000 orang, Romawi 200 ribu orang, kalah itu Romawi. Apalagi sekarang jumlah kami 30, kalian 40. Maka kabilah-kabilah itu mulai ketakutan. Iya juga sih, dulu jumlah kaum muslimin 3.000, Romawi 200 ribu, kalah 200 ribu. Sekarang hampir sama jumlahnya. Akhirnya mereka membuat perjanjian. Baik, aku akan membuat perjanjian dengan Muhammad dan tidak melakukan pertempuran dengan Muhammad, dan kami akan membayar upeti setiap tahunnya 10% dari hasil tanaman kami, dan semua apa yang kami bawa ini kami berikan kepada Muhammad. Datang rombongan, ya Rasulullah, kabilah ini memilih berdamai dengan kita karena mereka enggak mau kalah. Akhirnya yang lain juga berdamai dan menyerahkan onta-onta mereka, kerbau apa, sapi-sapi mereka, kemudian menyerahkan kambing-kambing mereka dan perbekalan mereka, sehingga kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang tanpa harus bertempur. Sisanya Romawi sendirian tinggal 10 ribu orang. Kenapa? Karena yang 30 ribu memilih perjanjian damai bersama Rasulullah. Inilah strategi Nabi, memecah pasukan musuh tanpa harus bertempur. Dan mereka akhirnya melakukan perjanjian damai. Dan di antaranya adalah Abu Khaisama membawa sekumpulan apa yang diserahkan oleh kabilah-kabilah itu. Dan akhirnya Romawi tinggal sendiri 10 ribu. Kata Romawi, dulu kita 200 ribu, mereka 3 ribu, kalah kita. Apalagi sana 30 ribu, kita 10, pulang akhirnya mereka. Maka Romawi memilih pulang dan tidak melakukan pertempuran dengan kaum muslimin. Inilah disebut ekspedisi Tabuk, yang menang tanpa harus bertempur. Akhirnya kembali Romawi pulang dan kaum muslimin kembali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kun Aba Khaisama, Kun Aba Khaisama. Jadilah kalian seperti Abu Khaisama. Datang tidak membawa apa-apa, sekarang dia mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Abu Khaisama, dia mengorbankan segenggam kormanya. Kemudian Rasulullah memberikan beberapa ekor onta kepadanya, beberapa ekor kambing kepadanya, beberapa
perisai, beberapa baju zirah, dan beberapa pedang kepadanya. Berawal dari sebuah pengorbanan yang kecil, tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebisa-bisanya kita, apa yang bisa kita korbankan, lakukan. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Pengorbanan itu intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Makna pengorbanan adalah melakukan sesuatu dengan apapun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa sembelihan hewan ataupun harta atau apapun yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah pengorbanan. Maka kalau nanti kita bisa berkorban dengan seekor kambing atau seekor sapi, maka lakukan. Kalaupun tidak mampu karena tahun ini mungkin Allah sedang menguji kita, maka paling tidak kita membantu orang-orang yang berkorban. Kalaupun kita misalnya tidak mampu juga membantu, minimal kita datangkan untuk mereka konsumsi kopinya, tehnya, pisang gorengnya, atau apapun. Ini kadang ada orang yang korban kagak, nyumbang kagak, bantu enggak, kopi juga enggak, teh enggak, giliran dapat dia bilang, dikit amat dapatnya, ini panitia korupsi kayaknya ya. Ada yang seperti itu. Saya khawatir ini jangan-jangan ada kemunafikan di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang mukmin dia akan berusaha berkorban semampu dia. Korban yang akan kita lakukan pada dasarnya disunnahkan kepada orang-orang yang masih hidup, kepada orang yang mampu dan berayak dan yang sudah akil balik. Mungkin di antara saudara kita ada yang berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia. Bagaimana Ustaz kalau ada orang berkorban atas nama yang meninggal dunia? Ada 3 penjelasan dalam perkara ini. Penjelasan yang pertama, berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia hukumnya wajib kalau ada wasiat dan nadar. Jadi kalau orang yang meninggal dunia itu ada wasiat atau ada nadar, wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Misalnya yang mau meninggal dunia ini, dia bilang, nah ini bapak ada uang 5 juta. Kalau bapak meninggal sebelum hari raya kurban, maka belikan kambing dan berkorbanlah atas nama bapak. Maka wajib itu dilaksanakan seandainya bapaknya meninggal sebelum datangnya hari raya kurban. Atau ada nadar. Dulu orang tuanya pernah bernadar, kalau tanah saya yang ada di daerah Pejompongan laku, maka saya akan berkorban seekor sapi misalnya. Maka karena ada nadar kemudian laku, maka wajib itu dilaksanakan. Jadi berkorban atas nama yang meninggal dunia wajib kalau ada nadar, kalau ada wasiat. Yang kedua, hukum berkorban untuk yang meninggal dunia hukumnya adalah sunnah apabila ada niat atau ada omongan dari orang yang meninggal dunia. Mungkin dulu bapaknya pernah berkata, aduh seandainya bapak punya duit, pingin sekali bapak berkorban. Tapi hampir tiap tahun ada aja ujiannya, sampai hari ini belum bisa berkorban ya. Kemudian meninggal bapaknya, kemudian tiba-tiba anaknya mendapatkan harta yang banyak, pekerjaan yang luar biasa, dia ingat apa yang diucapkan oleh bapaknya, maka disunnahkan dia untuk berkorban atas nama bapaknya yang telah meninggal dunia. Dan hukum yang ketiga, bagaimana kalau tidak ada nadar, tidak ada wasiat, tidak ada niat atau tidak ada ucapan dari yang meninggal dunia? Maka ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi. Beliau menyatakan tidak perlu kita berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau tidak ada wasiat, tidak ada nadar, tidak ada niat, dan tidak ada ucapan. Lebih baik tetap atas nama yang masih hidup, tapi dalam penyembelihannya menyertakan doa buat keluarganya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setiap kali berkorban selalu atas nama beliau, dan beliau menyertakan doa untuk keluarganya. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Maka kalau kita berkorban, misalnya nama kita
adalah Faisal. Kita berkorban seekor kambing atas nama kita, kemudian kita menyertakan doa dalam penyembelihannya untuk keluarga, maka kita yang berkorban dan keluarga kita yang sudah wafat ataupun yang masih hidup akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari korban yang kita lakukan. Ini pendapat pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan An-Nawawi. Kalau tidak ada wasiat, tidak ada nadar dan tidak ada niat atau ucapan, tidak perlu berkorban atas nama yang meninggal dunia, cukup atas nama yang masih hidup. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad, Imam Malik dan beberapa imam yang lainnya. Mereka menyatakan mubah, boleh berkorban atas nama yang meninggal dunia walaupun tidak ada niat, tidak ada nazar atau tidak ada ucapan atau wasiat. Lakin naha laisat minas sunnah, tapi hal yang seperti ini jangan dianggap sebagai sunnah atau bagian dari sunnah yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Inilah hukum-hukum dalam pengorbanan, dan mudah-mudahan kita yang mungkin tidak semiskin Abu Khaisamah, kita mungkin tidak sekekurangan Abu Khaisamah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa berkorban pada tahun ini. Aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.